Jadi aku sakit. Jadi apa? Semuanya sih. Satu biji doang itu ya tas? Kenapa lah? Alpang itu berarti ganteng. Masa lu kayak gitu? Iya. Apa sih yang ngomong kemari? Aduh, sendiri dong. Tungkrap, Pak. Tungkrap. Tungkrap. Tungkrap bagaimana ini? Tungkrap. Iya. Hai, gue nih. Kau anak orang? Orang, hanya orang tua. Orang tua. Ini yang biasa buat cebok. Masuk mulut. Saya aja kalau makan pakai ini, nggak pakai ini. Ini biasa buat cebok. Masak lebih bebas. Geli. Tupak berarti papat kok. Cepat pa lanjut. Mau beli mama lagi. Kamu masih pegel-pegel tanya matanya lebih gede-gede kok. Berapa gede-gede? Ya, Mak. Ngapain sih? Mau pakai jurus belangkon copot gitu, orang kena. Kenapa? Ujung-ujung lima kurang nasi, Ci. Ya iya. Masa berapa lima? Papa nak pilih dalang. Nyong-nyongnya. Nyong-nyongnya siji. Nyong pira. Nyong siji. Nyong gandelang. Nyong pira, mah. Udah gandelang, mah. Udah gandelang, mah. Semuanya satu jalan, yang dua. Ya, berarti yang di sini aja udah. Anak lor, tapi jarang banget. Berapa? Jarang. Di tangan ini cuman ini mah. Lu mama lagi rasain ini nih. Mau kalian lagi mah. Itu. Kamu yang bunyi. Enak. Ih, gini sedikit. Ih. Nah, gini aja, gini aja. Ayo terus mau olahraga. Olahraga terus. Olahraga biar kakinya kuat. Jangan lemas kayak kasih nggak apa-apa. Kalau misalnya ini tasnya si temennya nyaman di atas ya, Ma. Kapan? Besok apa sekarang? Berarti malam Kamis. Kamis. Kalau misalnya tasnya nggak mau ya udah biar papa aja gitu. Iya, mama nggak boleh mama sama aku. Malam Jumat. Lah kalau orangnya berdua gimana? Dibiarin berarti ada temennya. Kalau nemenin tamu itu sunnah. Sunnah yang dimaksudkan cuma yang duduk karena main tidur seaur. Cuma tidur bukan sunnah. Sunat. Sunatin. Mau hilang sih jadi sunatin. Tangga. Ayo mari kita terus. Kenapa untuk ketoplak? Tepak gitu ini. Ini barusan kaki papa metas ya.
Wah, ini gede.